Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana serta PPKMB tahap 2. Kebetulan mereka melaksanakan ibadah puasa dan bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga kegiatan berasrama dalam rangka penguatan keberagamaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, khususnya bagi mahasiswa angkatan 2021. Ini mahasiswa dalam rangka berasrama PPKMB tahap 2, dan inilah bukti dari peningkatan kuliah di UMGO itu imannya kuat, ilmunya tinggi, akhlaknya baik, dan soft skillnya hebat. Nah, inilah suasana buka puasa bagi mahasiswa peserta PPKMB tahap 2, khususnya angkatan 2021. Nah, kebetulan di sini juga hadir Wakil Rektor 1 yang memberikan motivasi kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berasrama yang sudah memasuki 2 bulan saat ini, dan mereka ini insya Allah selama 4 bulan dibimbing pengajian mereka, keimanan mereka, dan soft skill yang ada di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dan ini putra ya, sementara juga ada ceramah kultum dari mahasiswa. Nah, ini adik-adik putra yang juga bersama mahasiswa PUTM, Program Pendidikan Ulama Tarjih, yang ikut bergabung bersama-sama di dalam melaksanakan program PPKMB yang kedua di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kira ini harapan kita semua, mudah-mudahan mahasiswa ini akan menjadi generasi-generasi penerus, menjadi generasi Qur'ani di masa yang akan datang. Sekian, kuliah di UMGO, imannya kuat, ilmunya tinggi, akhlaknya baik, soft skillnya hebat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.